Oke teman-teman, sudah ada azan maghrib ya teman-teman. Saatnya kita berbuka puasa ya teman. Oke. Jadi ya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo dimakan, dimakan. Ayo dimakan. What's up guys and welcome back with me and teman lo di sini. Dan kali ini kita akan bermain di custom mod story again. Yeah. Jadi di sini guys, karena ini di bulan puasa, malam ini kita akan sahur dulu ya teman-teman. Ya sahur. Ini forwarders pada udah sahur kah? Tadi udah siap untuk sholat teman-teman. Erpan, apa kamu sudah sahur Erpan? Oh udah, ternyata dia udah soalnya. Dan istrinya masih tidur teman-teman. Oke, ini Po masih tetap aktif ya teman-teman, karena dia penjaga ya. Wih. Kita akan makan ini dulu. Nyam nyam nyam. Sudah kenyang teman-teman. Nah, kita sholat subuh dulu ya teman-teman. Di sini kita wudu dulu teman-teman. Gimana dah wudunya? Pakai air ini ya. Oke, wudu dulu. Oke, setelah wudu kita sholat ya teman-teman. Teman-teman. Oke, tutup dulu. Kiblatnya sana ya teman-teman. Oke, setelah itu guys, kita akan coba untuk keluar ya guys. Wih, sudah pagi teman-teman. Oh, hello everyone. Sini Bang Zen gimana nih? Halo Bang Zen, Bang Zen mana? Bang Zen mana, Rose? Rose? Oh, dia lagi kerja teman-teman. Oh, Bang Zen lagi kerja teman-teman. Waduh. Dan karena ini bulan puasa, kita akan bersedekah ya teman-teman. Ya, kepada orang-orang ini. Halo. Halo, ini aku bagi $100 ya. Ini. Oke, bye. Kasih. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang kita bagikan? Oh, ibu-ibu kos. Oke. Halo ibu-ibu kos. Ini kan bulan puasa, aku mau sedekah ini. Oke. Okay. $100. Oke, okay, terima ya. Oke, okay, makasih. Setelah itu tinggal satu, dapat satu lagi teman-teman. Oh, ini punyamu ya. Oke, okay, satu lagi siapa ya? Nah ini Cemen Bets Game. Ini nih, hello Cemen. Dia pakai armor teman-teman. Ini aku mau bagi $100 ya sedekah. Kita terima aja ya. Oke. Okay. Oke teman-teman, karena kita sudah bersedekah, di sini ada kabar baiknya, ada rumah yang dijual teman-teman. Nah ini dia rumah hijau, mantap jiwa. Nah ini masih dijual dan belum ada yang membeli. Kalau mau beli hubungin Mocung Bro Tato, harganya $30.000 teman-teman. Ya $30.000. Dan kita sudah mulai lapar teman-teman. Ini barnya, waduh. Oke, kita harus tidak lari ya teman-teman. Dan di sini itu rumahnya megah banget ya teman-teman. Lihat betapa megahnya rumah ini yang sangat istimewa ini teman-teman. Widih. Dan di sini ada juga yang namanya kolam renang. Widih, keren banget coy. Cernih coy ini ya coy. Widih, dan ada kayak payung-payungnya gini ya teman-teman. Ya ini punyanya Mocung Bro Tato. Widih. Keren banget coy. Tapi masih dijual. Dan setelah itu kita akan coba untuk, wih, ini banyak zombie teman-teman, gak tahu kenapa ini sukanya ada banyak zombie. Oke, belum itu kita akan coba untuk membeli takjil buka puasa ya teman-teman. Untuk buka puasa ya, sana ada sebuah mall. Oke, dan juga di sini ada rumah baru juga teman-teman. Nah ini hubungin Mocung Bro Tato juga, tapi harganya lebih murah, $10.000. Ya ini masih disegel ini rumahnya, waduh. Dan di sini kita coba untuk ke mallnya. Nah ini mallnya teman-teman. Nah ini dia mallnya. Ya, kita akan parkirkan di sini. Iya pas. Ini kita berikan kepada Craig.
Hello Craig, ini uangnya ya. Taruh mana ini? Oke, taruh sini ya. Bye. Oke, kita masuk teman-teman, dan ini dia mallnya teman-teman. Widih, gila banget apa enggak teman-teman? Ini keren banget coy. Ada kasirnya. Wih, pada duduk ini teman-teman. Ini tempat untuk pakaian-pakaian ya teman-teman. Ini sudah satu set kayak gini. Dan di sini untuk membeli takjil itu di sini ya teman-teman. Karena ini tempatnya makanan. Dan jangan di situ dan dia gila teman-teman. Oke, kita akan coba untuk membeli. Kita akan coba untuk membeli potato. Oke, kita beli banyak agar nanti gak habis coy. Pumpkin pie. Terus carrot. Carrotnya nama lomba juga. Oke. Terus ini juga radish, bawang goreng. Buat bawang goreng ya. Dan daging sapi coy. Oke, sini nama lomba. Dan susu juga ini. Dua botol. Oke, setelah itu apa lagi ya? Sayur mayurnya mana ya? Ini dia. Oke, ini apa ini slatri lah, enggak tahu. Oke, ini loncang, ding loncang. Terus ini ada biji-bijian ini yang kita ambil. Terus apa lagi ini? Oke. Oh iya, dan telur, teman-teman. Telur. Oke. Udah, terus udah dah. Oh iya, garam. Sudah. Oke, kita akan bayar ke kasirnya. Halo Bu, Super Girly Gamer. Halo. Ya, ini aku mau membeli 64 raw beef, 59 radish, 64 carrot, 64 potato, 64 pumpkin pie, sugar cane, 32 egg, 16 milk jugnya 2 dan saltnya 10 dan seednya 64. Itu harganya berapa ya Bu? Oh, $500 pas ini teman-teman. Oke, ini ya Bu, $500. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita akan coba untuk pulang ke rumah. Dan Craig ini, Craig, aku sudah bayar kan Craig? Oh sudah. Oke, kita akan coba untuk pulang ke rumah dan memasak masakan ini ya. Waduh. Oke, memutar. Oke, kita sudah sampai di sini ya teman-teman. Oke. Ya, kita sudah sampai dan oke, kita sudah mulai lapar teman-teman. Dan coba kita akan memasak ya teman-teman di crafting table teman-teman. Kita masak dulu. Pokoknya kita campurkan semuanya. Oke, ini kita masak dulu. Oke teman-teman, ternyata jadinya adalah potato pile ya, karena tadi kebanyakan potato, ini malah jadi potato pile. Waduh ini nggak jadinya di sini ya, waduh. Jadinya potato pile, waduh. Untuk kita berbuka puasa ini. Wih, enak ini kayaknya. Oke. Kita taruh milk jug di sini dan juga di sini. Apa sudah maghrib? Oh, hampir maghrib, teman-teman. Oke, ini kita tunggu dulu ya di rumah. Kita tunggu di rumah. Dan kita menunggu aja di sini. Menunggu azan maghrib, coy. Oke, teman-teman, sudah ada azan maghrib ya, teman-teman. Saatnya kita berbuka puasa ya teman. Oke. Jadi ya, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ayo dimakan. Ayo dimakan. Oke teman, karena kita sudah kenyang ini. Widih. Sudah kenyang ya ini teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Kita sudah berbuka puasa dan sahur dan sebagainya. Ya, karena ini bulan suci Ramadan. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya episode custom mod story ini. By the way, anak Erpan. Waduh, kayaknya Erpan teman.
temanku ini. Oh iya, Erpan dan Derby, teman-teman. Widi, selamat ya, selamat Widi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dia episode Minecraft Customer Story ini. By the way, jika kalian suka dengan episode ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan share teman-teman kalian, biar teman-teman kalian suka. Pada tahu ya teman-teman. Ya mungkin segitu dulu. Bye-bye.